bagaimana nasib tenaga, bagaimana nasib mereka yang bekerja di sektor informal? Ini yang penting. Tadi kita sudah katakan bahwa jumlah orang yang bekerja di sektor informal itu akan naik persentasenya. Persentasenya akan naik gitu ya. Nah, bagaimana membantu mereka? Dan kenapa kok bisa persentase naik? Salah satunya adalah karena sebagian orang itu berhenti dari sektor formal dan mereka karena terbentuk hidup, maka mereka pindah ke sektor informal. Nah, padahal orang-orang yang bekerja di sektor informal itu justru relatif tidak tercover. Kalau mereka yang bekerja di sektor formal, masih bisa dapat subsidi gaji. Tapi kalau bekerja di sektor informal, nggak ada skemanya. Mereka kalaupun dapat nanti dari skema BLT atau skema PKH atau mungkin skema yang lain yang terkait dengan status miskin yang mereka. Jadi bukan karena mereka bekerja di sektor informal. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.